Satu Suro merupakan bulan pertama dalam kalender Jawa Islam yang bertepatan dengan satu Muharram dalam kalender Hijriah. Bulan ini dianggap sebagai waktu yang sakral dan penuh makna bagi masyarakat Jawa. Tradisi Satu Suro dimulai dari keputusan Sultan Agung, pemimpin Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-17. Sultan Agung menggabungkan kalender Hijriah dengan kalender Saka yang sudah ada untuk menyatukan seluruh umat Islam di Jawa dalam satu penanggalan. Pada malam Satu Syuro, masyarakat melakukan berbagai ritual untuk membersihkan diri dan mencari berkah. Ritual ini termasuk membawa sesajen dan berziarah ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Keraton memiliki peran penting dalam perayaan ini. Setiap tahun, keraton mengadakan kirab pusaka, di mana benda-benda pusaka kerajaan diarak mengelilingi keraton. Pusaka ini diyakini memiliki kekuatan untuk melindungi dan memberikan berkah bagi masyarakat Jawa. Tradisi Satu Suro bukan hanya sekedar perayaan pergantian tahun, tetapi juga momen untuk mengenang sejarah, menghormati leluhur, dan berharap akan masa depan yang lebih baik. Ini adalah perpaduan indah antara budaya Jawa dan nilai-nilai Islam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.